Halo pengamat militer abal-abal, maaf. Kembali lagi bersama catatan Buru 89. Di video kali ini kita bahas tentang update terbaru militer Indonesia tentang kerjasama Indonesia dan Rusia. Seperti apa? Mari simak ulasannya di sini. Nah, selama ini TNI sudah sering kali mengadakan latihan militer bersama negara-negara lain, seperti misalnya dengan Amerika, dan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN. Namun sejak Indonesia merdeka, belum pernah TNI latihan bersama dengan tentara Rusia. Nah, kali ini dikutip dari sumber berita Sputnik News dan juga TASS, rencana latihan antara Indonesia dan Rusia ini pun ternyata telah disepakati. Dalam sumber berita tersebut diwartakan bahwa antara militer Rusia dan militer Indonesia telah menyepakati persyaratan dan lokasi latihan angkatan laut bersama, yaitu Oruda 2020. Dilaporkan TASS tanggal 13 Maret tahun 2020 lalu, Armada Pasifik Rusia telah menyatakan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui lokasi, jadwal, waktu dan keanggotaan latihan mendatang antara Indonesia dan Rusia. Namun sayangnya laporan tersebut pun tidak terinci dengan jelas tentang kapan dan di mana lokasi latihan militer tersebut akan dilakukan. Kesepakatan latihan militer bersama ini pun telah berlangsung di Vladivostok sejak tanggal 10 Maret tahun 2020 lalu. Dalam negosiasi ini Rusia diwakili oleh Divisi Kerjasama Militer Internasional Armada Pasifik, dan Indonesia diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Kapten Sigit Santos. Nah, itulah ulasan yang bisa catatan Buru 89 berikan. Jika menurut kalian bermanfaat, silahkan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk jadi orang pertama yang mendapatkan update video terbaru lainnya dari kami. Terima kasih.